kali ini kita datang bawa truck sekali. Menunjukkan bahawa selepas 10 tahun, insyaAllah selepas 10 tahun, dalam banyak-banyak negeri, saya rasa negeri Johor adalah antara negeri yang paling ranum untuk kita rampas daripada UMNO bersama-sama. Yeah. Saya beritahu kepada sukarelawan yang menguruskan, saya kata, kali ini kita bawa truck, kita akan round satu Johor, satu Malaysia. Saya beritahu wartawan tadi, kalau nak tahu dekat mana kerusi yang UMNO Barisan Nasional ada kemungkinan besar tumbang, ikut truck ini. Sebab saya takkan pergi tempat yang kita tak menang. Mana yang kita pergi, maksudnya tempat itu insyaAllah akan jatuh kepada UMNO Barisan. Kepada kita. Cuma ada orang tanya saya, kalau dah habis pilihan saya, Najib dah tak ada, kita nak buat apa dengan truck ni? Saya ada satu cadangan, ada cadangan. Dia suruh saya buka food truck. InsyaAllah, kita tukar jadi food truck awalnya. Kalau kita jaga food truck, kita boleh jual sayur Najib dengan sayur Rosmah. Lepas sayur dia dalam pilihan raya. Kangkung. Pilihan raya umum boleh berlaku, kalau ikutnya bulan depan boleh, bulan sekali lagi boleh, ada orang kata Oktober. Saya tak rasa Datuk Seri Najib akan panggil pilihan raya dalam 2-3 bulan. Saya tahu rakyat seluruh Malaysia, seluruh dunia ni tahu Malaysia ada macam-macam skandal. Skandal 1MDB lah, skandal Felda lah, skandal Tagong Haji lah. Semua skandal ada. Tapi nampak macam Najib tak bimbang. Kita tahu yang terbaru skandal, macam-macam benda beli, saya tengok semua orang tengok. Tapi yang paling tertarik skandal permata belian Rosmah sekarang. Rosmah, kalau ikut dokumen yang difailkan di Amerika Syarikat, beli satu permata belian, harga dia 100 juta ringgit. Saya nak tahulah juga permata jenis apa 100 juta ringgit ni sebenarnya. Kalau nak tahu, kalau baca dalam dokumen tu, kan dia ada bagi nombor dia, ada nombor 25 kan. Yang itu sebenarnya boleh pergi ke laman Rosmah, sebut nama dia memang ada benda jatuh. Kalau pergi ke laman, dia ada Institute. Saya nak sebut nama orang payah. Dia ada Institut Gemologi. Maksudnya Institut Permata Batu-batuan. Setiap permata besar yang keluar ni, dia keluarkan nombor seri. Saya pernahlah cuba-cuba beli berlian untuk bini saya. Nak beli jiwa lah, selalu tak ada kat rumah lah. Berlian ni, dia akan ada, dia ukir nombor seri kat dalam tu. Setiap satu belian ni makcik, dia ada nombor dia. Jadi sebab itu kalau tengok dalam dokumen di Amerika Syarikat itu, dia bagi nombor siri setiap satu belian. Jadi kalau nak tahu besar mana belian itu, kalau nak tahu bentuk dia, warna dia, boleh pergi ke laman Institute Gemology Amerika Syarikat, boleh tengok sendiri. Saya tengok belian tu saya sendiri, belian 100 juta yang Rosmah beli ni. Kalau ambil belian tu, banding dekat anjing, mati anjing. Besar. 100 juta. Cuma saya tak nasihatkan ambil belian tu banding kat Rosmah lah. Dia sanggup kat rambut, tak jadi apa-apa. Saya janji tak sentuh sangat Rosmah dengan lanjut. Kenapa walaupun dengan semua skandal, 1MDB, Tabung Haji, Felda, semua duit tak ada, Najib nampak macam tak takut pun untuk kalah. Nampak macam dia tak heran lah Tuan Mahathir ke, Tan Sri Muhyiddin ke, Datuk Seri Anwar ke pakatan, dia tak heran. Sebab dia tahu bahawa rakyat biasa ini terlalu tertekan untuk ambil tahu tentang skandal-skandal besar ni. Tiap-tiap hari rakyat biasa dia bising dan sibuk tentang bayar GST, gaji tak cukup, anak dekat universiti minta duit tak ada. Dia bukan jawab kita lah. Jadi sebab itu Najib tahu bahawa
selagi kempen kita ini bertumpu kepada skandal-skandal besar sahaja dan kita tidak mengupas bagaimana kita akan membantu rakyat biasa ni, tak bimbang. Kerana yang akan mengalahkan dia bukan soal skandal, yang akan mengalahkan dia ialah tiga perkara utama. Macam mana kami tahu apa tiga isu utama itu? Kerana kami dah temuramah beratus-ratus ribu orang pengundi seluruh Malaysia. Ada tiga saja isu yang cukup membuatkan rakyat Malaysia ini marah kepada UMNO Barisan Nasional. Satu, isu kenaikan harga barang dan GST. Kami tanya 10 soalan pasal 1MDB, pasal RUU 355, pasal GST, pasal pelaburan China. Yang paling tinggi ialah mengenai kenaikan harga barang dan GST, lebih 80% marah. Isu yang kedua yang paling tinggi lepas GST ialah soal gaji. Rakyat kata dia kerja macam mana pun, buat overtime macam mana pun, keluar universiti teruk pun, dia rasa dia kerja itu tidak setimpal dengan gaji yang dia dapat. Kerana macam mana pun dia naik, naik harga barang itu lebih tinggi daripada gaji yang dia dapat. Kalau tanya pekerja sektor swasta, ada yang akan kata kadang-kadang 5 tahun dia tak naik gaji. Tanya majikan, kenapa tak bagi naik gaji? Dia kata macam mana aku nak naik gaji? GST kena bayar, cukai sekarang dia kerja, jadi kita tak ada uang. Jadi sebab itu, sama juga lebih 80% pengundi yang ditanya kata isu gaji ialah isu yang cukup penting bagi dia, lebih penting daripada segala skandal-skandal. Dan Haji Saludin tengok kat saya, ini orang yang hidup saya ialah mendedahkan skandal. Saya nak beritahu, kita kena imbangkan di antara skandal dan menjawab kenapa rakyat benci kepada UMNO Barisan Nasional. Pertama, kenaikan harga barang dan GST. Kedua, soal gaji tak naik dan tak setimpal dengan kenaikan harga barang. Dan yang ketiga, yang ini saya tak sangka langsung, isu yang paling menyebabkan rakyat marah kepada Najib bukan permata rosmah yang boleh baling anjing neriru. Bukan soal tabung haji, bukan zelda. Dia soal lambatkan pekerja-pekerja asing yang rakyat biasa rasakan terlalu ramai sehingga telah mengambil peluang pekerjaan daripada rakyat biasa. Tiga isu ini setiap satunya melebihi paras 80%. Kerana kami bagi satu kenyataan, kemudian kami tanya, dia kena sebut sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Tiga-tiga isu tadi itu semua yang setuju dan sangat setuju melepasi 80%, sedangkan 1MDB tak sampai 60%. Kami akan siarkan kaji selidik itu 2 minggu daripada sekarang. Tapi saya beritahu dengan pasukan saya, sebelum kita siarkan, kita kena test dulu di bawah. Kalau betul isu ini penting kepada rakyat biasa, kita kena turun dan tengok sama ada apabila kita bercakap tentang isu ini, sama ada rakyat biasa datang ke tidak. Saya bimbang ini di Johor Bahru, muka pucat, kerana saya ingat ini ada pekerja kerajaan, kita mungkin dapat 50 orang. Kerana kalau dapat 50 orang, maksudnya apa yang kita dapati daripada kaji selidik itu tak sama dengan bawah. Saya tengok kepada pendaftaran dan culaan, saya rasa kita lebih daripada 200 orang pada hari ini, dan sebahagian besarnya ialah bukan orang parti politik. Banyak yang datang ialah orang biasa yang sebelum ini saya ada jumpa seorang cikgu, tak nak sebut nama tadi, dah ada. Lebih tahu dia tak, cikgu tak pun mendaftar mundi lagi. Sangat benci kepada politik. Tetapi datang kerana makin sedar bahawa ada benda-benda masalah besar yang kita perlu selesaikan bersama, terutamanya tiga benda ini. Sebab itu, bila kami pergi dengan truk dari hari ini di Johor Bahru, minggu depan di Perak, Kedah dan Pulau Pinang, saya akan kurangkan daripada satu hari ke satu hari sentuh rosmah dengan Najib. Supaya abang polis, sahabat-sahabat kita tak pening kepala sangat. Kalau tidak letih dia, dia nak buat laporan.
Saya tumpu kepada tiga benda je yang rakyat nak tahu. Kita semua tahu bahawa harga barang naik GST tu. Kita semua tahu bahawa gaji ramai yang sekarang ini bergelumang dengan kenaikan harga barang tak mampu nak bayar. Kita juga tahu bahawa memang betul pekerja asing ramai. Cuma yang rakyat biasa nak tahu, sebenarnya kamu nak buat apa? Kamu kata harga barang teruk, kamu kata orang asing banyak, kamu kata gaji tak naik. Pakatan Harapan, kalau kamu menang, kamu nak buat apa? Sebab itu saya nak tumpukan dalam 15 ke 30 minit kupas 3-4 jalan yang sangat mudah. Bubuhlah siapa jadi Menteri Kewangan. Saya yakin kita boleh perbaiki 3-3 perkara tadi dalam masa 100 hari saja kita memerintah, insyaAllah. Yang pertama soal gaji. Ramai yang marah saya lah. Saya dalam 2-3 minggu ni cerita pasal gaji saja. Gaji, pekerja asing, GST atau barang. Ada orang kata, kamu bising-bising ni apa? Sekarang ni Malaysia ni dah cukup baik dah. Gaji ada, kerja ada. Kalau negara lain teruk lagi. Berapa sebenarnya gaji median ataupun gaji yang diperolehi oleh sebahagian besar rakyat Malaysia? Ada orang tahu kat sini? Banyak tak tahulah, saya tolong beritahu. Saya dah baca lah. Daripada lebih kurang 10 juta pekerja yang kita ada di seluruh Malaysia, gaji median, bukan gaji purata, gaji median maksudnya dia kira kamu gaji 1000, kamu gaji 1000, kamu gaji 1200, dia tengok 10 juta, dia ambil yang paling ramai itu gaji berapa? Gaji dia RM1,700 sebulan. Itu gaji median. Kemudian bila kita tengok kenaikan gaji, saya dok bising pasal kenaikan gaji ni dah lama dah. Ada orang yang tolol sikit, dia marah saya. Dia kata orang sepatutnya tak boleh tuntut naik gaji. Kamu belajar sampai ke sekolah je, buat apa kamu nak naik gaji? Biarlah orang yang universiti PhD naik gaji. Orang macam ini namanya tolol. Sebab kenaikan gaji, Pak Hasan tahu, lama berkecimpung dengan soal kesatuan pekerja, hak pekerja. Naik gaji tiap-tiap tahun ini, saudara-saudari, bukan soal kamu cerdik, kamu pandai, kamu belajar lagi tinggi. Soalnya ialah harga barang naik tiap-tiap tahun. Kalau gaji tak naik, maka tiap-tiap tahun sebenarnya gaji yang kita dapat itu menjadi kurang daripada gaji 10 tahunnya, kerana setiap tahun harga barang makin mahal, maka nilai gaji kita itu makin kurang, makin kurang, makin kurang. Jadi untuk memastikan pekerja kita ini tidak jadi makin miskin walaupun dia dah kerja lama, kenaikan gaji tahunan itu adalah diperlukan supaya dia setimpal dengan kenaikan harga barang. Berapa kenaikan gaji tahunan rakyat Malaysia? Ada orang tahu? Tanya Najib, dia pun tak tahu. Dia tahu berapa? Saya tak sebut. Saya janji tak nak sebut sentuh tentang Rosmah. Dia tak nak sebut tentang Rosmah. Berapa kenaikan purata gaji rakyat Malaysia tahun 2015, 2016 dan sekarang unjuran 2017? Ikut perangkaan daripada Jabatan Statistik. Ini perangkaan rasmi kerajaan. Tahun 2015 naik 4%, dia kata. Tahun 2016 naik 5%, dia kata. Tapi saya nak tanya, kita yang kerja ni ada rasa tak naik 4%, naik 5%? Saya ahli parlimen naik 100%, memang rasa lah. Naik gaji tahun lepas, naik 100%, betul. Tapi orang biasa, ada rasa naik 5%, 5%, 5%? Bila ditanya rakyat biasa, dia kata tak ada, tak rasa. Sebabnya ialah kenaikan gaji itu di Malaysia, walaupun dia umum 4%, 5%, sebenarnya kenaikan harga barang itu juga tinggi. Tahun 2015, Najib perkenalkan GST. Angka kenaikan harga barang rasmi negara, inflasi 4%. Jadi naik gaji 5% lebih, tolak 4%, kenaikan gaji bersih tahun 2015 kita 2% ya.
Maksudnya kalau tahun lepas gaji kita 1000, tahun ini kita jadi RM1,020. Nak bayar top up pun tak boleh. Tahun 2016 pun sama. Dia kata naik 5%, kenaikan inflasi 2%, 3%. Jadi, mengikut statistik kerajaan sendiri, rakyat Malaysia secara puratanya, kenaikan gaji bersih tiap-tiap tahun dalam 2-3 tahun kebelakangan ini ialah dalam 2%, 3%. Kalau tanya Najib, tanya Isyamuddin, tanya Syarif Samad ni kat sini, dia kata pembangkang ni bising lah, naik gaji tu cukup baik dah tu, payah nak cari negara-negara yang boleh naik gaji tiap-tiap tahun, dia kata. Kepala otak dia. Sebab sekarang ini boleh semak dengan mudah, kalau Malaysia naik secara purata 2%, 2%, naik gaji tolak kenaikan harga barang, Singapura naik berapa, Indonesia naik berapa, Thailand naik berapa, Vietnam naik berapa, China naik berapa, India naik berapa, Filipina naik berapa, Korea Selatan naik berapa, kita boleh semak. Tiap-tiap tahun ada laporan rasmi daripada satu firma perunding antarabangsa, nama dia Conferry. Conferry Group adalah firma perunding sumber manusia dan penggajian yang paling besar dekat dunia. Laporan dia menunjukkan sedang Malaysia tahun 2016 contohnya naik hanya 2% bersih, naik gaji selepas ditolak kenaikan harga barang. Negara lain 4%, 5%, paling busuk 3%. Ambil contoh Thailand. Dia raja dia mangkat, kerajaan kena guling, tunjuk perasaan baju merah, baju kuning, baju merah, baju kuning, lepas tu kita tak tahu siapa lah. Lapangan terbang kena tutup. Tapi naik gaji dia, kenaikan gaji bersih dia 5%, saya tak tahu, 5%, 5%. Sebab itu, saya ingat tadi ada seorang, salah seorang YB yang bercakap tadi. Sebab itu kita tak boleh lari daripada kena tanya, kenapa rakyat Malaysia kenaikan gaji dia tak tinggi macam di negara-negara lain? Sebab utamanya ialah kita serah bulat-bulat kepada toke-toke, korporat, GLC, firma-firma besar yang menentukan kenaikan gaji dengan tidak mengimbangkan di antara kuasa pekerja dan juga suara rakyat. Sebab itu kajian yang Khazanah sendiri buat, sebab dia tak boleh nak nafikan semua ini kerana angka ini datang daripada kerajaan. Khazanah Malaysia keluarkan satu kajian yang menunjukkan tahun 2015 daripada setiap RM10 nilai ekonomi yang pekerja kita jana, hanya RM3.50 saja yang dipulangkan balik kepada pekerja sebagai gaji. Maksudnya nilai ekonomi yang kembali kepada pekerja hanya 35%. 65% majikan simpan, kerajaan ambil sebagai cukai. Sebab itu gaji kita rendah. Akan ada menteri, tambah-tambah Johor ada menteri yang paling cerdik di antara semua menteri-menteri cerdik daripada Pontian, nama dia Ahmad Maslan. Akan ada menteri yang cerdik yang akan kata bahawa 35% ni baiklah, orang lain tak ada kerja, kamu nak bising apa? Pakcik tahu, setara-setari tahu negara-negara lain berapa banyak yang dipulangkan balik kepada pekerja. Amerika Syarikat sekitar 50%, UK 44%, China 40%, Germany dekat 50%. Di negara-negara lain, nilai ekonomi itu dikongsi dengan adil di antara pekerja yang bekerja buat untung, buat nilai ini, di antara majikan dan juga dengan kerajaan. Kerajaan tak boleh ambil cukai banyak sangat dengan melampau, sebab nanti syarikat payah, pekerja payah. Bila kerajaan tak ambil melampau sangat, maka syarikat itu boleh bayar gaji yang lebih baik kepada pekerja. Sebab itu, dari segi ukur, kayu ukuran berapa yang pekerja di negara lain dapat, Malaysia antara corot 35%, negara lain 50, 45, 46. Sebab itu saya kata, kita perlu ambil tindakan yang khusus untuk
Kalau Pakatan Harapan menang nanti, saya, Tuan Haji Salahuddin, kami dua-dua di dalam Majlis Presiden Pakatan Harapan. Kita kena pastikan dalam manifesto kita ni bahawa kita akan bantu untuk naikkan gaji rakyat melalui undang-undang supaya dia standing dengan negara-negara lain. Jangan diulanglah kita lebih baik daripada negara lain. Sedangkan bila kita tunjukkan, kita corot, tak malu ke kita lagi kalah dengan Thailand? Tak malu ke pekerja kita dapat gaji yang lebih rendah kenaikannya berbanding dengan Vietnam? Sebab itu bila sebut pasal gaji, orang Johor paling faham sekali. Sebab itu kalau orang kata anak muda kita malas, tak nak kerja, penipu. Anak muda kita dari Johor ni berpuluh-puluh ribu kerja dekat Singapura. Saya kadang-kadang kalau saya nak cuti 1-2 hari, nak habiskan masa dengan isteri, dengan anak saya, saya pergi Singapura. Sebab kadang-kadang makan kat sini katoi, makan kat sana orang nampak, makan kat sini memang nak makan banyak sikit orang kata perut dah boroi, susah. Jadi saya kena pergi Singapura. Ingatkan Singapura tak ada orang lah. Pergi sana pun sama juga, orang duk selfie ambil gambar. Sebab pekerja kat sana kebanyakannya orang Malaysia pun. Jadi tak boleh lari dah. Sebab itu kalau orang kata rakyat Malaysia malas, malas, tak betul. Orang kita bangun pagi-pagi tu, seberang pergi ke Singapura. Buat apa? Sebab gaji di Singapura lebih tinggi daripada gaji dekat Malaysia. Orang yang tak tahu baca sejarah, dia tak tahu ada sebab dan ada kaedah kenapa gaji pekerja di Singapura itu berkali ganda lebih tinggi daripada gaji kita di Malaysia untuk kerja yang sama. Saya pasti kalau Johor ni kita ada mungkin sepupu ke, pak saudara ke yang duduk di Singapura, dia kalau dia kerja sebagai pemandu teksi pun dia boleh hidup dengan baik berbanding dengan pemandu teksi kalau kerja dekat Malaysia. Sedangkan kalau kita tengok balik data, 30-40 tahun lalu, 1972, gaji Singapura dengan Malaysia ni tak banyak beza sangat pun. Bezanya ialah kerajaan Singapura mengambil langkah melalui penguatkuasaan undang-undang untuk memastikan setiap pekerja mendapat kenaikan gaji tiap-tiap tahun. Kita tak. Kita kata, serah kepada majikan lah, pekerja lah ikut suka kamu lah, saya tak nak campur lah, itulah. Singapura, dia ambil tindakan lain. Dia menubuhkan satu majlis rundingan gaji. Yang menubuhkannya itu ialah orang yang lahir di Melaka, Profesor Lim. Tapi dia jadi rakyat, rakyat Singapura lah sekarang lah. Konsep dia sangat mudah setara-setara. Yang kita boleh laksanakan secepat mungkin, dua hari ambil alih kuasa dah boleh umum tak? Konsep dia begini. Jangan ditinggalkan kenaikan gaji ini bulat-bulat kepada siapa-siapa. Kerana akan adalah orang yang dapat gaji, akan ada orang yang tak dapat gaji. Maka itu akan memecah belahkan, ada yang makin kaya, makin miskin. Di Singapura, kerajaan Singapura seawal 1972 menetapkan tiap-tiap tahun setiap pekerja Singapura mesti mendapat kenaikan gaji yang dipersetujui secara bersama di antara majikan, pekerja dengan kerajaan. Jadi dia buat satu majlis rundingan gaji. Tiap-tiap tahun pengerusi ini panggil wakil 3 orang daripada majikan, 3 orang daripada kesatuan sekerja mewakili pekerja, 3 orang wakil kerajaan, dia seorang masuk bilik kunci. Selagi tidak mendapat persetujuan bersama ketiga-tiga pihak berapa kenaikan gaji yang nak diumumkan tahun itu, dia takkan keluar. Jadi orang Singapura dalam tahun 70-an, 80-an, 90-an dia menunggu pengumuman kenaikan gaji ni macam kita orang Melayu tunggu penyimpan mohon besar sebut bila nak kaya. Sebab ini kenaikan gaji. Sebab itu apabila dilaksanakan melalui undang-undang dan dipersetujui secara bersama, tiap-tiap tahun mesti ada kenaikan gaji 2%, 4%, 5%. Dan oleh kerana semua majikan tertakluk kepada undang-undang itu, majikan kena bayar. Dia tak boleh nak kata, saya tak nak bayar, bisnes saya teruk tahun ini.
Kerana undang-undang menetapkan kamu kena bayar. Baik. Akan ada orang kata, kamu buat sendirilah bisnes, saya mesti bengkak punya kalau buat macam itu. Saya sekarang invok ada kaki tangan tetap 80 orang tiap-tiap bulan. Saya kena bayar gaji kepada kaki tangan invok RM240,000 sebulan tiap-tiap bulan. Saya tahu seksanya membayar gaji pekerja. Tapi melalui satu suruhanjaya yang kita boleh buat, yang mengikat pekerja, majikan dengan kerajaan, ketiga-tiga pihak ini boleh bertolak ansur untuk memastikan tiap-tiap tahun mesti ada kenaikan gaji. Saya beri contoh. Tahun ini untung banyak. Maka pekerja kata, untung banyak, ekonomi baik, bagilah kami 4%. Naik. Semua pekerja dapat 4% kenaikan gaji wajib. Mana yang prestasi lebih baik dapat bonus tinggi lagi. Tapi semua dapat 4%. Tahun depan bisnes tak elok, maka syarikat kata, majikan kata, kalau saya nak bagi 4% juga, nanti ada orang kena buang kerja sebab duit tak ada ni, untung tak ada. Maka majikan kata, pekerja pun kata, tak apalah, kami faham bisnes tak elok, tahun ini kami bersetuju dengan 2%. Maka 2% dapat diumum, penyimpan mohon besar gaji kata, tahun ini, maka setelah dipersetujui, kenaikan gaji pekerja-pekerja Malaysia ialah 2%. Semua dapat 2%. Tahun ketiga, contohnya, semua tak elok. Ekonomi makin teruk, bisnes makin teruk, untung pun tidak. Masuk dalam rundingan, masa itu majikan kata, saya pun tak boleh bagi dah. Pekerja kata, tapi kalau tak bagi, teruklah. Keadaan makin teruk, orang tak naik gaji. Maka kerajaan akan kata, tak apa, tahun ini, oleh kerana bisnes tak elok, oleh kerana pekerja pun tahun lepas dah berkorban, tahun ini kerajaan bagi peruntukan untuk kamu ambil bayar gaji kepada pekerja, supaya pekerja akan tetap dapat kenaikan gaji walaupun keadaan gawat ekonomi. Sebab itu di negara macam Singapura, yang mana kenaikan gaji dikuatkuasakan melalui suruhanjaya dan undang-undang, dia dapat pastikan tiap-tiap tahun ada sahaja kenaikan gaji 3%, 5%, 5%. Maka dengan cara itu, maka selepas 40 tahun, sebab itu pekerja Singapura jauh lebih tinggi gajinya daripada kita untuk satu kerja yang sama. Buat kat Malaysia gaji dia lain, buat kat Singapura gaji dia lain. Sebab itu Tuan Haji Salahuddin dengan saya, kita ada bersama ni orang JB. Saya akan bawa dan bentang dan cuba yakinkan Majlis Presiden Pakatan Harapan, kalau kita menang dalam manifesto kita, kita akan kuat kuasakan kenaikan gaji wajib melalui rundingan bersama di antara majikan, kerajaan dan pekerja, supaya kita dapat naikkan gaji tiap-tiap tahun, supaya tak kisah kamu kerja apa, syarikat swasta ke, syarikat awam ke, kenaikan gaji mesti berlaku, supaya tidak ada orang yang naik gaji dia itu tidak setimpal dengan harga barang, insyaAllah. Baik. Bapak, saya telah berjaya bagi ucapan selama 10 minit tanpa sebut Rosmah. Itu pencapaian yang terbaru. Yang kedua, kita cerita pasal gaji, kita cerita pasal kenaikan harga barang ni. Sebab itu yang kedua, selepas kita dah kuat kuasakan kenaikan gaji secara undang-undang, dia akan berlaku, kita kena kawal pula kenaikan harga barang. Ada orang tanya saya, kata dulu YB kata kalau turun harga minyak, maka harga barang turun. Ini harga barang ni dia kata tak ada kena mengena dengan kerajaan. Apa nak marah Rosmah dengan Najib pula? Ini ialah kerana peniaga China dengan India yang ambil untung berlebihan, dia bolot. Kalau nak suruh turun harga barang, pergi marah orang China, pergi marah orang India, dia kata. Kalau tengok, sejak Dato' Sri Najib menjadi Perdana Menteri tahun 2009, musuh dia yang paling utama bukan Anwar Ibrahim, bukan pembangkang, bukan Tun Mahathir lagi pun. 2009, musuh dia nombor satu apa dia? Subsidi. Dia paling musuh sekali subsidi.
Dia naik saja 2009. Antara pengumuman dia yang paling utama ialah dia akan mansuhkan semua subsidi. Sebab itu sejak 2009 sampai sekarang, saya nak tanya, subsidi apa yang masih lagi kekal? Ada subsidi yang masih lagi ada? Subsidi semua dah kena hapus. Subsidi minyak kena hapus. Subsidi elektrik kena hapus. Subsidi gandum kena hapus. Subsidi minyak masak kena hapus. Subsidi apa lagi? Subsidi gula kena hapus. Mata tak tahu lah. Saya tak nak sentuh Rosma. Dia nak hapuskan subsidi gula, uncle. Dia kata, kalau makan gula banyak-banyak, nanti banyak kencing manis. Sebab tu rakyat Malaysia banyak kencing manis. Itu dia guna alasan untuk hapus subsidi gula. Oleh kerana subsidi telah dihapus satu persatu, semua kena hapus, maka kenaikan harga barang ini berlaku secara mendadak. Semua naik ni, naik harga minyak, naik gandum, naik elektrik naik. Tiba-tiba tahun 2015 dia kenakan GST pula. Sebab itu kenaikan harga barang terlalu mendadak. Cuba tanya orang peniaga, kalau bising-bising jual goreng pisang kata mahal sangat, kamu jual sendirilah, cuba tengok. Minyak tu mahal. Sebab itu peniaga tidak ada pilihan. Banyak yang ke bawah ni terpaksa naikkan. Bila dia nak naik, dia tak boleh naik. Harga minyak naik 2 sen, dia naik 2 sen. Kamu gila? Orang yang biasa tahu, kalau harga minyak naik 10 sen, 5 sen, dia kena lajak ni sebab dia tahu 2-3 bulan naik lagi harga. Dia naik 40 sen, 30 sen. Itu orang peniaga terpaksa buat dalam keadaan kerana harga barang asas yang semuanya dikawal kerajaan telah dinaikkan satu persatu. Sebab itu bila naik GST, kenaikan itu di luar jangkauan. Saya dah sebut dulu. Saya dah kata dekat sahabat baik saya. Saya duduk dalam parlimen saya dekat sini, Ahmad Masdar duduk depan-depan sekali. Sama-sama setentang. Cuma saya kau tengok, saya tengok bawah sikit sebab dia rendah sikit. Saya dah kata dekat dia, jangan buat GST 2015. Sebab kalau buat, harga barang akan naik dan tak turun-turun dah. Dia dengan yakin pergi masuk TV, RTM sebut GST kalau dilaksanakan harga barang akan turun. Kesian kawan Johor. Sampai sekarang kawan Johor, kalau sebab apa masalah kena gelak. Sebab oleh kerana antara 2009 ke 2015 itu Najib dah hapuskan semua subsidi, jadi barang dah naik tinggi dah. Bila ditambah pula dengan GST, maka sebab itu kenaikan dia mendadak. Dan cerita yang paling sesuai untuk saya nak tunjukkan kesan GST apabila dicampur pula dengan kesan skandal 1MDB yang ada kesan kepada nilai mata wang ringgit ialah soal harga kobis. Berapa harga kobis kilo sekarang? Ini semua tak makan sayur macam saya. Saya tak makan sayur. Jadi, tapi harga barang punya pasal, saya pergi cek harga kobis. Mahal lagi, Roni. Tahun 2013 macam itu, sebelum GST, harga kobis lebih kurang 90 sen sekilo. Sekarang 2017, lebih kurang 4 tahun kemudian, harga kobis yang biasa punya RM7 sekilo. Yang mahal punya, yang kualiti baik punya RM9 sekilo, naik 10 kali ganda. Ceritanya mudah. Ini bukan cerita saya ni, Datuk. Ini cerita Fama beritahu. Lembaga Pemasaran Barang Pertanian, dia menerangkan kenapa harga kobis naik sampai 10 kali ganda. Dia bermula dengan GST. Tahun 2015, Najib buat GST. Pekebun kecil yang duk tanam kobis ni, dia beli plastik, baja, semua dia kena GST. Maka dia dah tak berbaloi untuk jual kobis 90 sen sekilo. Dia nak naikkan harga, dia takut orang marah kerana GST baru naik. Nak naik harga kobis pula, jadi dia kata lebih mudah untuk dia tanam tanaman lain. Tak payah buat kobis lah. Maka pekebun dekat Cameron Islands ke, dekat Perak ke Selangor, tiba-tiba tahun 2016, bekalan kobis jatuh lah kerana petani-petani, pekebun yang tanam kobis kata tak nak tanam kobis lah. GST punya pasal. Bila kobis tak ada, tahun baru Cina, susah lah sebab buat insang ni. Maka dia
adalah orang cerdik, dia pun pergi cakap macam inilah, kita terpaksa bawa import Cobase lah, kita bawa Cobase daripada luar. Maka sejak tahun 2016, Malaysia mula mengimport Cobase pada jumlah yang agak besar. Yang hebatnya, berapa orang di sini tahu bahawa Cobase pun ada AP, ada lesen Cobase, lesen import Cobase. Kalau esok Haji Salahuddin nak import Cobase, kena tangkap kamu. Tak ada lesen, hanya orang yang berlesen saja boleh import Cobase. Maka bila ada AP Cobase ni dan hanya ada orang tertentu saja yang ada AP Cobase, dengan harga Cobase pun dia boleh kawal dan dia boleh naik. Tambah pula 2015-2016 nilai mata wang ringgit jatuh mendadak. Jadi kalau harga Cobase beli dalam pada dolar, yang dulu harga RM4 sekarang dia jadi RM6. Dulu harga RM3 sekarang jadi RM4.5. Sebab itu sekarang harga Cobase, kalau tak percaya pergi ke pasaraya-pasaraya, RM6 sekilo, RM7 sekilo. Yang import yang kualiti baik lagi RM9 sekilo, 10 kali ganda harga naik dalam tempoh 4 tahun. Sebab itu saya sedari Pakatan Harapan ni saya nak terang betul-betul, dan siapa yang keliru ke, yang nak pusing ke, macam yang nak buat cerita ke, boleh rujuk benda ni. Kalau kita menang, kita akan mansuhkan GST. Usuh, tak ada GST. Ada 2-3 sebab kenapa kita mansuhkan GST. Satu, ia satu tanggungjawab moral, kita kena turunkan harga barang. Dan GST ini ialah cukai yang dikutip atas harga barang. Dia bukan soal untung ke apa. Kalau dia tak turunkan harga barang, dia langgar undang-undang. Bila GST dihapuskan, kalau contohnya beli kereta harga RM50,000, sebelum ini cukai GST kena bayar RM3,000 kan? Sekarang ni tak boleh lah. Kalau dia letak juga RM50,000, maknanya dia menipu, melanggar undang-undang. Dia mesti turun RM3,000 jadi RM47,000. Yang saya nak jawab ialah kerana kebanyakan orang persoalkan sama ada kita mampu ke tidak mentadbir negara tanpa GST. Najib kata pembangkang nak hapus GST, nak turun harga barang. Mana dia nak ambil duit RM39 bilion yang sekarang ini GST sumbangkan? Satu, kita akan ambil dengan melelong permata-permata kasut dek bini dia. Tapi yang lain-lain tu saya boleh tunjukkan dengan mudah macam mana nak dapat RM39 bilion. Tiga cara. Pertama, kalau sahabat-sahabat baca tiap-tiap tahun dalam laporan ketua audit negara, memang ada, mesti ada bocor sana lah. Yang patut pelihara lembu bagi RM250 juta, lembu tak ke mana, kondo banyak, KL ada, Singapura ada, lembu tak ke mana, saya yang masuk ke dalam. Iaitu RM250 juta. Projek Felda habis RM150 juta untuk tanam pula, pelihara ikan sturgeon. Saya masa tu saya tak ambil pot sangat lah, dia nak, biarlah dia ikan. Tapi bila saya baca laporan ketua di negara tu, gelak pun ada, nak menangis pun ada. Pakcik tahu kenapa gilanya habis RM150 juta ringgit untuk Felda pelihara ikan sturgeon? Ikan itu diharamkan masuk ke Malaysia. Maksudnya gila ke apa? Yang lembaga pengarah menteri yang tengok kertas cadangan nak belanja RM150 juta ni, ikan ni nak import daripada luar negara. Tanya kepada immigration, tanya kepada jabatan hilitan perikanan semua, dia kata ikan ni tak boleh masuk sebab kalau dia masuk, dia makan semua ikan-ikan kita. RM150 juta, lembu pun dapat, ikan pun dapat, kita je yang terlopong sampai sekarang. Sebab itu kalau tengok laporan ketua audit negara tiap-tiap tahun, dan kami dah buat kajian secara statistik, kajian akademik, kita menganggarkan jumlah peratus ketirisan daripada perbelanjaan kerajaan ialah 15%. Tahun 2017, perbelanjaan kerajaan yang bukan gaji, yang bukan penggajian, sekitar RM150 bilion. Maksudnya,
Kalau yang ini yang kita kawal, tak ada yang bocor, tak ada rasuah, tak ada lah NFC, tak ada lah semua ni, tak ada pematuk. Kita boleh kawal 15% daripada 150 bilion ringgit ni, paling kurang berapa? 10% daripada 115, 15 bilion. Boleh kira? 5 daripada 15 lebih kurang 6. Lebih kurang 16 bilion ringgit. Macam itu saja. Tanpa kita buat apa-apa, kita dapat 16 bilion ringgit. Kita nak tutup 39 bilion ni, 16 dah boleh. Baik. Cara kedua macam mana? Juga sama, tak perlu buat apa-apa. Tak perlu pecat orang, tak perlu penjara orang, tak perlu tutup apa-apa. Ia berkenaan dengan hutang kerajaan. Berapa hutang kerajaan di bawah Najib sekarang? Hutang kerajaan Malaysia. Hutang kerajaan Malaysia yang rasmi, kerajaan saja, tak campur dengan syarikat dan agensi, 700 bilion. Hutang kerajaan campur dengan yang dijamin, campur dengan agensi, lebih kurang 1000 bilion. Berapa rakyat Malaysia bayar kadar faedah dan bunga tiap-tiap tahun untuk hutang itu? Sekarang lebih kurang 4%. Dalam belanjawan yang kami dalam parlimen tiap-tiap tahun bergaduh ni tak nak lulus, tapi ada lah sahabat kita yang dia tak mengundilah, dia kata tak apa lah, ini benda kecil, tak penting. Dia tak datang ke parlimen masa. Yang kita dah bergaduh sangat ini ialah kerana bila dia nak belanja 150 bilion yang bukan gaji yang saya sebut tadi, 26 bilion untuk dia bayar kadar faedah hutang. 26 bilion. Antara perbelanjaan paling besar di bawah Najib tiap-tiap tahun ialah untuk membayar faedah hutang tiap-tiap tahun. Cuma kita kena tahu, kadar faedah hutang ini, dia turun naiknya ialah bergantung kepada keyakinan pelabur dan pasaran kepada amanahnya kerajaan di Putrajaya. Macam mana Najib nak hutang? Macam mana kerajaan hutang? Ramai orang tak tahu. Dia ingat hutang ni macam main kutu. Aku ambil sikit, aku ambil sikit. Hutang ini ialah sama macam jual saham. Beza dia, syarikat nak jual saham, dia pergi ke bursa saham, dia kata, ini saham aku, siapa nak beli? Ha, saya nak tawarkan harga RM2.50 satu, berapa orang nak beli? Adalah orang beli, maka dia dapat duit kutip, saham tu dia bagi. Hutang sama juga, tetapi dia tak panggil saham, dia panggil kertas hutang. Najib setiap kali dia nak pinjam duit, yang dia pinjam tiap-tiap tahun ini, dia pergi ke pasaran hutang. Kita ada pasaran hutang. Dia akan cakap, kerajaan Malaysia nak pinjam 10 bilion ringgit, saya akan bayar 20 tahun lagi daripada sekarang. Saya tawarkan kalau kamu beli kertas hutang saya, tiap-tiap tahun saya bayar faedah dekat you 4%. 4% daripada 10 bilion berapa? 400 juta tiap-tiap tahun dibayar. Jadi bank ada, KWSP ada, orang kaya ada, tabungan dia ada. Dia kata, okey, jom kita beli. Maka dia beli kertas hutang itu, tiap-tiap tahun dia dapat 400 juta, 400 juta. Baik. Bayangkan, kalau tiba-tiba Najib makin banyak skandal. Hutang yang patut bayar 1MDB tak boleh bayar. Gaji kena potong, peruntukan kena potong, pinjam lagi banyak. Maka orang yang bagi duit kepada Najib itu, kepada kerajaan, mula fikir, boleh ke Najib bayar ni? Rosmah ni pemata makin besar ni, cukup ke duit nak bayar ni? Maka bila dia tak yakin yang kerajaan persekutuan boleh bayar, maka dia kata, saya tak nak pegang dah kertas ni, saya takut, takut nanti dia tak boleh bayar. Jadi dia pergi ke pasaran, dia kata, dulu aku beli ni, aku dapat 400 juta setiap tahun sepatutnya, tapi aku nak jual lah, kau nak tak? Kalau YB Andrew jadi pelabur, you nak beli tak kertas tu? Saya pun tak nak, you nak? Tak nak, orang kata, kau pun tak nak, buat apa aku nak belinya? Maka orang yang nak beli tu akan cakap, kecuali saya dapat interest lebih tinggi, baru saya nak beli. Kerana, kalaupun berisiko, tapi saya dapat pendapatan lebih tinggi. Kalau kerajaan sanggup bayar 500 juta setiap tahun, saya beli.
Sebab itu bila kita ada Perdana Menteri macam Dato' Sri Najib, dia ambil hutang 700 bilion itu dah satu hal dah, dah teruk dah. Yang teruknya ialah kadar faedah yang kita kena bayar atas hutang 700 bilion itu tiap-tiap tahun akan terus naik dan naik dan naik. Zaman Tun Mahathir dengan Dato' Sri Anwar dulu, berapa kadar faedah hutang yang kita bayar? Ada orang ingat? 2.5%. Sebelum Dato' Sri Najib buat hal, berapa kadar faedah tiap-tiap tahun kita bayar atas hutang kerajaan? 3%. Sekarang 4%. 1% naik atas 700 bilion ringgit. Berapa banyak? 7 bilion ringgit beza. Sebab itu kalau Pakatan Harapan jadi kerajaan, kita tak payah buat apa-apa. Dia tengok, bukan Najib dah. Selamat kerajaan ni. Najib tak ada dah. Sebab Najib dia tak percaya, takut curi duit. Dia kata kerajaan yang baru ni insya-Allah tak curi duit. Tanpa buat apa-apa saudara-saudari, kertas hutang kita itu nilai dia akan menjadi lebih baik, lebih boleh dipercayai. Kadar faedah yang kita kena bayar atas hutang kita akan turun daripada 4% turun kepada 3% contohnya. Kita jimat 7 bilion ringgit dengan tak payah buat apa-apa. Tadi saya dah sebut tentang pembaziran lebih kurang 16 bilion. Hutang 7 bilion. Ini tak payah buat apa-apa ni. Ini dengan tukar Najib saja. Dah 23 bilion. Kita ada lebih kurang 16 bilion lagi yang kita kena tutup. Sebab itu Pakatan Harapan dalam dalam belanjawan yang kita bentangkan tahun-tahun lepas, kita janji untuk perkenalkan satu cukai baru. Kita hapus cukai GST yang semua orang kena bayar. Kita ganti dengan cukai atas keuntungan saham yang hanya orang-orang kaya saja bayar. Sebab sekarang ini, berapa orang di kalangan kita yang tahu bahawa sebenarnya bila orang jual beli saham, toke-toke besar, beli saham, jual saham, untung ratus-ratus juta, dia tak payah bayar saham. Tahu ya tak? Dia tak payah bayar cukai. Tidak ada cukai ke atas keuntungan saham. Tahun lalu saya buat bising, adik kepada Dato' Sri Hishamuddin Hussein jual saham dalam tempoh 2 bulan dia dapat sekitar 60 juta ringgit. Sebab dia main saham dengan EcoWest, dengan KWSP. Okay, bola saham tu KWSP punya, jual kat dia murah, lepas tu dia jual balik kat KWSP mahal. Kita yang bayar lah, dia dapat 60 juta. Satu sen pun tak payah bayar cukai. Sedangkan kita bayar GST, celaka, tiap-tiap hari bayar 60 juta. Sebab itu mudah, kita batalkan GST yang orang semua kena bayar, kita ganti dengan cukai ke atas keuntungan saham. Dah kamu kaya, saham ratus-ratus juta, dah untung kamu bayarlah. Yang susah, yang tak ada gaji, yang cacat, yang pekerja, yang kena cukai GST daripada yang ini buat apa? Sebab itu kalau kita kenakan cukai ke atas keuntungan saham, kita boleh dapat 5 ke 10 bilion itu boleh dapat dengan mudah, bergantung kepada berapa baiknya ekonomi tahun itu. Kita kena kembalikan cukai jualan supaya cukai hanya dikenakan di peringkat kilang kepada barang-barang mewah sahaja. Bila kita buat empat-empat perkara ini, insya-Allah saudara-saudari, kita akan dapat balik ke semua 39 bilion ringgit sumber pendapatan kerajaan sekarang tanpa kita kutip GST. Maknanya harga barang turun, rakyat tak terkesan, tetapi kita tetap ada wang untuk kita belanjakan kepada rakyat, termasuklah untuk buat peruntukan untuk bayar kenaikan gaji dalam keadaan tahun-tahun yang tak baik. Dua benda. Saya tinggal perkara ketiga saja. Saya tengok jam, 5 minit lagi. Perkara ketiga yang dikira masalah paling besar untuk rakyat kita ialah lambakan pekerja asing. Saya nak tanya orang Johor. Orang Johor ni JP, Pasir Gudang, Tebrau, kawasan ini, ini kita majmuk. Melayu ada, Cina ada, India ada, Bangladesh pun banyak juga, macam-macam ada. Saya nak tanya rakyat, kumpulan rakyat paling besar dalam Malaysia, Melayu Bumiputera, betul tak? Setuju tak?
Nombor dua, kumpulan rakyat nombor dua paling besar di Malaysia, orang Cina. Setuju ke tidak? Nombor tiga, kumpulan rakyat yang paling besar selepas Melayu, Cina adalah India. Setuju ke tidak? Tak betul. Siapa setuju salah? Sahabat-sahabat kita orang India, sahabat Sing, sedari-sedari tahu, sekarang ini kumpulan ketiga paling besar dalam negara kita bukan orang India. Ia adalah orang-orang CIMB yang saya khusus CIMB ni pada Indonesia, Myanmar, Bangladesh, Vietnam, semualah ada. Campur semua pekerja asing dekat Malaysia sekarang sudah pun menggantikan rakyat Malaysia yang berbangsa India sebagai kumpulan nombor tiga paling besar dekat Malaysia. Kalau ikut perangkaan kerajaan sendiri, bukan saya kata, ini Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga, dengan kadar pertambahan yang ada sekarang, kalau tidak berubah, tahun 2034 orang yang kumpulan nombor dua paling ramai di Malaysia bukan lagi orang Cina tetapi orang asing, pekerja-pekerja asing. Kalau kalau itu tak berubah juga 2034, kalau berterusan, saya nak sampai berita buruk kepada Khairi Jamaluddin. Dia sekarang sibuk turun TN50. Dia ingat dia boleh jadi Perdana Menteri tahun 2050. Tu dia dah. Dia tengah kumpul ni. Macam mana dia nak jadi Perdana Menteri nanti Malaysia macam mana? Saya nak beritahu Khairi, 2050 mungkin Perdana Menterinya Bangladesh, bukan kau. Sebab kalau 2034 orang pekerja asing dah melepasi orang Cina, dah jadi orang nombor dua, saya yakinlah 2050 orang Melayu pun tak boleh lawan lah dengan Bangladesh, Myanmar, Indonesia, Vietnam, apa lagi ni? Nepal, semua. Sebab itu saya nak simpulkan begini. Kita tidak bermusuh dengan pekerja asing. Mereka juga jadi mangsa macam kita. Orang Bangladesh, dia nak datang sini, dia kena jual tanah, berhutang kepada ejen, masuk ke sini, kemudian dia ditempatkan satu ruang pejabat 20 orang duduk. Yang itulah makan, minum, kerja daripada pagi sampai ke malam. Dia cari rezeki. Kita tak ada masalah dengan itu. Yang kita ada masalah ialah orang-orang dalam masyarakat kita yang diberi kuasa dan amanah untuk menjaga soal keluar masuk pekerja asing ini dengan adil dan dengan baik, tetapi mengambil kesempatan atas itu untuk buat wang. Kerana kita tahu setiap seorang yang masuk itu permitnya mahal. Kita tahu setiap seorang pekerja asing yang masuk, undang-undang menetapkan kena pergi kepada satu syarikat saja untuk pemeriksaan kesihatan. Bayar ribu-ribu. Kalau satu tahun ada 100,000 pergi syarikat itu, dia dapat berbilion-bilion ringgit makan atas angin. Oleh kerana soal kemasukan pekerja asing ini telah menjadi satu lubuk wang kepada orang-orang besar, kroni, maka dia berlumba-lumba untuk membawa masuk seberapa ramai pekerja asing sehingga kan hilang kawalan. Sekarang ini pekerja asing lebih ramai daripada orang India, 15 tahun lagi lebih ramai daripada orang Cina, masa Khairi nak jadi Perdana Menteri lebih ramai daripada Melayu. Sebab itu saya kata kita tidak ada pilihan lain, kita kena mula sekarang tukar undang-undang, tukar peraturan, kita kena ada jadual untuk hantar balik dan kurangkan pekerja asing yang ada sekarang. Berapa orang pekerja asing yang ada dekat Malaysia sekarang? Yang berdaftar 2.5 juta. Yang tak berdaftar 4 juta. Pekerja asing ada 6.5 juta orang. Kalau kita tak mula hantar sekarang, sebab itu 15 tahun lagi dia mengalahkan orang Cina. Kita kena ada jadual setiap tahun, contohnya ikut undang-undang Kementerian Dalam Negeri. Saya nak tanya, boleh ke tidak pekerja asing menjadi pelayan di restoran? Mamak ke, restoran tak mamak ke, boleh ke tidak? Tak boleh.
Restoran, industri restoran hanya dibenarkan membawa masuk pekerja asing bagi satu jawatan saja. Apa dia? Tukang masak. Itu pun untuk restoran yang memang tak ada tukang masak dekat sini. Contohnya, kalau Najib nak buka restoran Mongolia, dia kena ambil orang Mongolia lah. Tak ada orang Mongolia tukang masak kat sini. Ini bawa masuk orang Bangladesh, orang Myanmar. Masak apa dia? Masak asam pedas Johor. Mana boleh? Tak boleh. Kalau ikut undang-undang, pekerja asing tak boleh pun jadi pelayan. Ya? Waitress ni tak boleh. Dia hanya boleh dibenarkan untuk jadi tukang masak yang khusus itu saja. Tapi kita pergi tengok mana-mana lah. Saya orang Terengganu. Orang Terengganu ni hampir 100% Melayu lah. Nak jumpa China, India pun tak banyak. Balik jumpa banyaknya Bangladesh. Ha. Sana dia sebab apa? Kerana yang jaga undang-undang dan peraturan yang sepatutnya tak benarkan mereka dibawa masuk, dia kot bawah pun ada, kot tepi pun ada, kot atas pun ada, masuk terus dalam bank pun ada. Sebab itu kita kena buat peraturan dan ada jadual. Kita ada 15 tahun untuk mengurangkan pekerja asing. Kalau tidak, ha, ni yang dah tua-tua tak terasa sangat ni. Saya anak saya umur 4 tahun. Saya adalah kawan-kawan yang anak dah umur 7 tahun, 8 tahun je dah. Sekarang ni pun sahabat-sahabat saya duk cerita pasal di sekolah, nombor 1 anak Indonesia, nombor 2 anak Indonesia, nombor 3 anak dia, nombor 4 anak Indonesia. Kelas yang paling atas tu kalau darjah 5, darjah 6, separuh anak orang Indonesia contoh. Itu sekarang. Bayangkan 15 tahun lagi kita akan berdepan dengan masalah yang sangat sukar ditangani. Kerana bila kita ramai ada anak pendatang asing, anak pekerja asing, kita tak boleh berlaku zalim dengan dia. Dia kena pergi sekolah, dia kena pergi ke hospital. Pada masa yang sama, kita tidak cukup wang nak bagi sekolah percuma ke anak kita pun tak mampu. Macam mana kita nak tampung sebegitu ramai anak orang asing di sekolah dan juga hospital kita? Sebab itu kita kena ada jadual yang khusus untuk kita mula hantar mereka balik. Saya dah kira kalau kita nak pastikan trend ini berhenti menjelang tahun 2035, kita kena sasarkan hanya ada 500,000 orang pekerja asing, dan pekerja asing ini ialah yang betul-betul tumpu kepada dia ada kepakaran. Contohnya Najib nak naik jet pergi ke bulan, dia tak boleh nak buat jet. Tak apalah ambil pekerja asing. Ambil pekerja asing, suruh masak asam pedas dekat restoran Melayu kat Johor, tak boleh. Jadi sebab itu, perkara ketiga yang saya dan Tuan Haji Salahuddin, kita kena bawa perkara ini ialah kita kena ada janji yang jelas. Pakatan Harapan menang, kita ada rancangan dan jadual khusus untuk menghantar balik pekerja asing dan mengurangkan pekerja asing supaya kerja yang sepatutnya boleh dibuat oleh rakyat tempatan diisi oleh rakyat tempatan. Saya nak jawab yang akhir sekali lah. Akan ada macam yang kata rakyat kita pemalas. Bukannya tak ada kerja, ada, tapi rakyat kita tak nak. Kamu bayar gaji dia untuk dia hidup duduk dalam 20 orang satu bangunan. Kamu tawar gaji kepada pekerja kita, anak kita, adik kita, supaya gaji itu dia hanya mampu untuk hidup seperti seorang pekerja asing yang nasib dia tak terbela kat sini. Memanglah dia tak nak. Dia ada motor nak kena bayar. Dia kena bayar sewa. Dia nak kahwin. Anak dia nak pergi sekolah. Kamu suruh dia buat kerja kutip sampah, tapi kamu bayar dia supaya dia hidup dalam rumah kongsi 20 orang. Tak boleh. Sebab itu untuk kita pastikan orang kita mula buat balik kerja yang sepatutnya rakyat kita buat ini, kita kena gabungkan menaikkan gaji mengikut undang-undang yang saya sebut tadi dengan mengurangkan pekerja asing. Bila kerja-kerja ini sudah menarik gaji yang baik, maka sudah tentulah rakyat Malaysia pun nak buat. Daripada menganggur, tak ada kerja, takkan nak ikut Ahmad Maslan.
Dia kata, Mak Maslan kata, apa bising-bising. Dia buat tiga kerja, dia kata. Tiga kerja. Rakyat Malaysia komplain suruh bila dia suruh buat dua kerja. Orang tanya, Datuk-Datuk buat kerja apa tiga kerja tu? Satu, saya ahli parlimen. Satu kerja. Nombor dua, saya timbalan menteri. Satu kerja. Nombor tiga, saya juga ketua penerangan UMNO. Satu kerja. Satu betul. Itu kerja sama. Itu terbalik. Itu satu kerja, tiga gaji. Kalau dah. Bukan dua kerja. Amat Maslan kata apa bising-bising, buat dua kerja. Tak boleh. Sebab itu, bagi saya, saya dengan truk ini, saya akan pergi satu tempat ke satu tempat. Saya nak terang tiga itu saja. Saya tahu ceramah tidak jadi menarik kerana kita tak boleh nak jolok Rosmah sangat. Tak apa. Yang itu saya serahkan orang lain lah. Tuan Haji Salahuddin Ayub ambil tugas lepas ini. Cerita pasal Rosmah saja. Saya terpaksa dan perlu tumpu tiga benda ini. Walaupun dia tak menarik, walaupun susah nak buat lawak, tetapi untuk bantu rakyat kita yang biasa, yang anak-anak muda, yang umur 30-an, yang anak baru nak masuk universiti, tiga perkara ini saja yang kita kena tolong dia. Kita kena hapus GST supaya harga barang turun serta-merta dan kita boleh kawal harga barang. Kita kena kuat fasakan melalui undang-undang kenaikan gaji wajib kepada semua pekerja swasta ataupun kerajaan tiap-tiap tahun yang diputuskan secara bersama di dalam satu suruhanjaya. Dan ketiga, kita kena kurangkan pekerja asing, hantar balik mereka supaya kerja yang dikosongkan dengan gaji yang dinaikkan akan diisi oleh pekerja-pekerja Malaysia. Saya nak tutup dengan begini. Dulu kita lawan, mungkin kita berlainan pandangan politik, kita lawan kerana kita rasa kita boleh jadi kerajaan yang lebih baik. Sekarang ini tidak pernah berlaku. Orang yang dulu musuh, kawan, semua datang sekaligus kerana kita tidak ada pilihan. Ini bukan soal siapa jadi Perdana Menteri. Saya kan boleh bertanding pun. Saya tak boleh bertanding lah contohnya. Sepatutnya saya balik rumah, saya tidur. Saya kira duit, saya pergi buat bisnes. Tapi kalau kita tak menang kali ini, saudara-saudara, saya tak apalah, saya nak seorang. Saya accountant bertauliah. Saya tak boleh kerja kat sini, saya kerja kat luar negara. Saya boleh hidup aman, tak ada masalah. Anak seorang, bini seorang, kucing seekor. Itu ya, tak ada masalah. Saya tak ada hutang. Hutang saya dah habis lah. Saya umur 30 tahun, gaji RM40,000. Saya dah selesaikan semua hutang saya masa umur saya 30 tahun. Saya tak ada masalah. Tapi orang yang duduk dekat kawasan Johor Terberau, orang yang duduk dekat Pandan, anak muda yang baru keluar kerja, belum dapat kerja, keluar universiti, hutang RM40,000. Yang tak sempat melanjutkan pelajaran, hanya ada SPM, minta kerja kilang pun tak dapat. Apa nak jadi dengan mereka? Sebab itu saya, orang tanya, saya kata YB dulu serang Tun Mahathir, sekarang boleh duduk sekali. Dia bukan soal serang duduk. Soalnya kita ada maslahah, masalah kepentingan yang lebih tinggi daripada perbezaan kita. Masalah kita ialah ni yang kecil-kecil muda-muda ni 10-15 tahun lagi dia nak buat apa. Najib tak ada dah masa tu, Rosmah pun tak ada dah. Mereka akan tetap ada. Mereka kena warisi hutang kerajaan, mereka warisi hutang kita, mereka warisi hutang mereka. Saya tak mahu kena maki hamun dengan budak-budak generasi akan datang. Kerana saya ahli parlimen pimpinan masa ini ambil jalan mudah, tidak mencuba yang sebaiknya untuk tewaskan Najib dan Rosmah. Sebab itu saya minta akhir sekali sebelum hujan. Saya rasa pilihan raya dia takkan panggil sehingga tahun depan. Kerana keadaan ekonomi sangat-sangat tidak mengizinkan. Kalau berani Najib, kau panggil lah Najib. Kalau berani, sila. Saya tak rasa dia berani. Sebab dia tahu apa yang kami tahu. Dia tahu 70% rakyat tak puas hati dengan keadaan ekonomi sekarang. Jadi dia tak panggil. Maksudnya, saudara-saudari, adik kakak, uncle, auntie semua, ada satu peluang untuk kita semua sama-sama tolong semua
Kali ini Cina, Melayu, India, Iban, Kadazan, Islam ke, Kristian, Buddha, Hindu, Sikh, kita kena fikir pasal anak kita sebab kita dah hidup. Yang muda ini kena pikul yang lebih berat. Kita ada satu pilihan saja. Kita kena bekerja, jangan serah kepada orang politik saja. Orang politik kena bincang sama kita, cari jalan yang terbaik. Tapi rakyat di bawah, jangan serah kepada orang politik saja, tak jadi kerja. Saudara-saudari kena datang. Siapa yang boleh bagi 5 jam sehari, bagi 5 jam sehari. Siapa yang boleh bantu 2 jam seminggu, bantu 2 jam seminggu. Siapa yang boleh bagi duit, boleh bagi duit, boleh bantu. Siapa yang macam tadi, saya tak nak sebut nama sebab dia pelajar lagi, dia bantu kita dengan cara apa? Dia ikut truk, berhenti mana-mana dia akan nyanyi sebab dia boleh nyanyi. Sedari-sedari boleh nyanyi. Bila rakyat kita tahu bahawa tanggungjawab untuk bina semula negara bukan tanggungjawab Tuan Mahathir, bukan tanggungjawab Anwar sahaja, bukan tanggungjawab Tuan Haji Salahuddin Ayub sahaja, ini tanggungjawab semua rakyat Malaysia, maka saya yakin Najib, kalau kau berani, kau panggil pilihan raya sekarang, kita akan menang. Dan menang saja, saya minta inspektor-inspektor semua tolong ikut kita pergi jemput Najib, kita hantar dia ke Hotel Sungai Buloh, insyaAllah.